All right, ladies and gentlemen, boys and girls. So one of the big reasons that we're here in Kyoto this year is that we're celebrating ACI's 30th anniversary. And ACI started 30 years ago, 1993, in a small, small room under a bus station. You can hear the buses. Kalian bisa dengar bisnya di dalam rekaman. Waktu itu ada yang mengirim saya satu rekaman kepada saya tentang itu. Jadi saya bisa mengerti dulu ACI itu seperti apa. Jadi saya yang ingin, apa yang akan kita lakukan dalam 3 hari ini, kami ingin memberitahukan bagaimana sejarah tentang ACI, bagaimana telah mulai. Ini adalah video yang pertama dari Venerable Jigme. Yang menulis structure dan kontennya di bus New York City dan New Jersey bolak-balik. Maaf, ini suaranya nggak jelas sekali. Maaf, saya nggak bisa dengar, ini suaranya terlalu kecil sekali. Lama Pelmo had been instrumental in starting ACI just by the way he was acting. Lama Pelmo beliau mulai bertanya tentang ini, kita mulai ACI ini dan karena dia yang pertama mulai tertarik untuk melakukan ini. I knew John Stillwell from before. We had been in a Dharma group together. And so when Geshe-la started talking about starting, he asked if I would like to get recordings of the classes. Jadi pada waktu Geshe-la tanya bagaimana kita bisa mulai ini. Maaf, ini kadang dengar, kadang nggak dengar.
I don't know if you all know that John Stilwell, he's the one who recorded every clap. Beliau adalah seseorang yang merekam ini pada waktu membicarakan tentang pengajaran dari ECI, kelas-kelas ECI. And really without his foresight, I don't think we would have been here. Because tanpa those teachings kept being ini, offered after the original 7 years that Geshe-la taught them. Jadi, nanti akan kita lebih lanjut bicarakan tentang ini. Terima kasih Geshe-la tentang ide yang luar biasa sekali ini. Hello, hi. Okay. John Stilwell, I didn't know him when he came to the class, and we rented a small room. Itu kami menyewa satu kamar kecil. Itu murah dan area itu disebut dapur. Itu adalah satu daerah yang sangat bahaya. Dan kami ada di bawah stasiun bis. Dan dalam waktu satu jam itu banyak sekali. Jadi agak susah bernapas karena banyak asap juga. Dan John datang. John itu stockbroker, sangat sukses sekali. Dia di Wall Street pada waktu September 9/11, listriknya mati dan dia waktu itu stuck di elevator dalam beberapa jam. Dia pakai rekaman. Dia merekam setiap kelas selama 7 tahun. Jadi saya mengajar 4 kali seminggu dalam 2 kali bahasa Inggris, 2 kali bahasa Tibet, dan dia merekam semua. Lama Pelma waktu itu punya 2 anjing. Dan biasanya dipisahkan karena selalu menggonggong di kelas. Jadi kalau kalian mendekati rekaman itu tidak ada anjing menggonggong, berarti itu palsu. Dan indah sekali. Dia sangat pandai sekali. Saya ceritain pada waktu saya pergi retreat yang 3 tahun. Kemudian saya bilang ke John, untuk hari terakhir saya di New York, saya ketemu dia di Wall Street. Kita ada lunch di tempat yang luar biasa. Oh, kamu harus ambil alih ECI. Dia bilang, ya, jangan lupa untuk menyetel semua rekaman dari Geshe Michael. Terus dia bilang, enggak, kita enggak akan berbuat itu. Saya bilang, kita akan mengajar apa yang kamu ajar kepada kita. Kak, Anda sudah mengajar kami, kami akan mengajarkan. Kami tidak akan menyetel setelan ini, kami tidak akan menyetel ini. Kita mau, akan selalu hidup. Dan waktu itu saya agak terluka. Oke. Kemudian dia melihat guru-guru dari Asia untuk melanjutkan keturunan lineage dari guru-guru berikutnya. Jadi
dia bertanggung jawab tentang kesinambungan dari ECI. Jadi saya harap ini kita bisa langsung terus. Mari kita balik lagi ke Lamrim. Banyak teman-teman malam ini. Ada Kelsang Tawa, harap berdiri. Kelsang Tawa dia sedang bersembunyi. Adalah guru Tibet yang paling hebat di dunia. Saya harus mengatakannya ini tanpa ragu-ragu. Dan dia tinggal di Tokyo. Dia punya Tibetan luar biasa sekali, sempurna. Dia punya aksen juga terbunuh. Kalau kalian ingin belajar Tibetan, Rebecca, Jack Langsdale, apakah kalian di sini? Organizing classes. Mereka mengorganisasi kelas-kelas. Kalau kalian serius untuk belajar, Kyosok adalah guru yang paling bagus di dunia. Tokyo. Kalau kalian untuk mempunyai kesempatan untuk belajar dengan dia, kalian sangat beruntung sekali. Ada programnya. Rebecca, bisa angkat tangan? Rebecca sudah belajar dengan ACI sudah 25 tahun. Dia guru yang baik. Oke, sekarang teksnya berkata, kita if you can, kalau Anda bisa meninggal menggunakan 5 kekuatan, jadi pasti akan ke tempat yang lebih baik. It's long. Ini panjang, panjang sekali. Makanya memerlukan jangka yang panjang. Dia bilang bahwa kita bisa meninggal dengan 5 kekuatan. Kita akan pergi tempat yang baik. Tetapi bukunya terlalu panjang, tapi dia tidak membicarakan 5 kekuatan itu apa. Kami sangat beruntung bahwa kami mempunyai ERL database yang dipimpin oleh John Brady. Kami sangat beruntung sekali. Dan mereka telah menginput banyak, banyak tahun yang lalu. Kami mempunyai input yang banyak sekali. Kira-kira 6 juta. Lebih dari 6 juta halaman sudah selesai. Dan ini gratis di online. Kita harus melestarikan halaman-halaman dan diinputkan secara digital. Jadi kami mempunyai database dari 15.000 buku sudah selesai. Menggunakan 35 tahun tentang kerja keras. Jadi pada waktu penulis menulis seperti 5 kekuatan dengan menikah dan kemudian dia tidak membicarakan tentang 5 kekuatan itu, saya bisa ke database dan saya mengambil itu dari database. Dan search programnya luar biasa sekali. Jadi lain kali saya tunjukkan
saya bisa mencari dalam waktu setengah detik, saya bisa mencari di antara 3 juta halaman tersebut. Ya, pergi ke seluruh dunia seperti setan. Dia selalu minta donation untuk ELL. Kalian mengerti apa yang saya omongkan? Jadi berilah dia donation. Kalau kalian bisa pada waktu dia di sini, tidak perlu 1 juta dolar. Gold Club kadang-kadang cuma 5 dolar per bulan. Berilah beliau sesuatu. Dia 10% selesai. Dia masih ada harus hidup 350 tahun lagi. Kita harus beri sedikit tip. Jadi yang pertama dari 5 kekuatan ini adalah yang pertama, 5 dari 5 kekuatan ini disebut bibit putih. Bibit putih. Jadi kalian bisa baca catatannya di sini yang mana artinya menjaga ke urusan kalian sebelum kalian meninggal. Dua orang tua saya mempunyai kanker. Bapak saya adalah orang yang besar sekali, mungkin hampir sama besar seperti Iger dan sangat kuat sekali. Dan dia ada kanker dan dia meninggal pelan-pelan. Terus dia bilang, saya nggak akan meninggal, saya mau lawan ini. Tapi kemudian dia meninggal. Jadi 2 tahun diperlukan, 2 tahun diperlukan untuk menemukan duitnya di mana. Pada akhirnya semua menjadi nol. Nol. Dan sangat banyak kesusahan keluarganya karena dia tidak mempersiapkannya ini. She had 4 sons and she brought Tapi mama saya beliau mempunyai 4 anak. Dia bilang, oh, terus dia bilang, sini lihat di sini, coba dadanya dibuka. Kita sangat malu sekali lihat dada dari ibu saya. Terus dia bilang, ini akan membunuh saya akan meninggal. Saya ingin kalian tahu dan mengerti bahwa saya akan meninggal. Jadi mari kita bersiap-siap. Terus saya bilang, terus gimana? Kamu akan menjaga ini, mau kasihin ke orang tidak punya, dan dia merencanakan ini dengan indah sekali. Jadi sangat beda sekali antara mama dan papa. Di dalam tradisi Buddhis kita, kami dianjurkan sekali untuk siap. Saya bukan 71 tahun, Kesila. Saya masih umur 30. Kita nggak tahu siapa yang akan pergi dulu. Nggak ada yang tahu. Orang-orang kadang ada yang meninggal. Ada murid yang pulang dari Ramdim kecelakaan dan tidak datang hari kedua. Jadi kita semua harus siap. Kalian, saya hidup secara ini. Semua sangat-sangat mudah sekali. Jadi sangat rileks sekali, santai sekali, juga menyenangkan. Jadi
blue card, mobil biru ke siapa, uangnya kemana. Jadi bikin yang jelas. Hari ini adalah praktek dari Lamrim. Jangan membuat keluarga kalian atau suami atau istri kalian pusing. Jadi bersiaplah. Jadi happy, jangan oh, saya mau mati. Oh, mesti bilang, oh saya akan datang dengan senyum. Oh kamu ntar yang dapat account di bank, kamu dapat mobil, oh mungkin kamu dapat komputer. Oh, siapa yang dapat backpack? Saya belum menentukan. Nomor dua, Komito bilang Komito. Artinya, kekuatan dari kebiasaan yang bagus. Jadi meninggallah dengan kondisi pikiran yang baik. Guru saya bilang pada waktu saya mau tidur, coffee meditation, terus saya melakukan meditasi kematian. Jadi semoga pada waktu saya meninggal, saya bisa pergi ke tempat untuk membantu banyak orang. Dan saya bisa, dan semua harus siap dengan begitu. Itu artinya kebiasaan yang baik. Dan siaplah, jangan menghindari, jangan takut, dan harus siap-siap. Kalau kalian tidak siap, dan kalian boleh takut. Jadi kalau kalian bersiap-siap ini, dan kemudian jangan meninggal. Jadi sangat menyenangkan, sangat nyaman. Kalau yang membuat susah dan stres itu kalau kita tidak ada persiapan. Flesh ini daging dan darah pasti akan meninggal. Jadi harus siap, harus dijaga semua. Buat saya semua sudah saya siapkan. Semua sudah disiapin. Ya, harus siap. Kalau kalian tidak meninggal, ya nggak apa-apa. Tapi semua sudah disiapkan. Kayak seperti kalau kalian ingin ke Kyoto, kalian akan bodoh sekali kalau kalian tidak ngepak bagasi Anda, kan? Jadi, kalian juga akan merasa gila juga kalau ngepak pada hari yang sama. Jadi harus ngepak koper itu beberapa hari sebelumnya. Jangan harus siap supaya setelah itu nggak perlu dipikiran lain. Jadi kemudian kalian siap untuk pergi. Jika satu kebiasaan yang bagus untuk ngomong ke saudara. Seperti mama saya, beliau cinta sekali kepada kami semua, tetapi dia tidak pernah takut untuk membicarakan tentang ini kepada kami semua. Dan kami merasa dia sangat siap sekali, jadi dan kami sangat mencintai dia, luar biasa sekali. Jadi terus kita bilang, iya mam, mari kita sudah siap. Jadi kita semua harus seperti itu. Kemudian yang nomor tiga adalah kemanapun saya pergi, semoga saya tidak lupa tentang Bodhicitta. Jadi ini memproyeksikan sesuatu, memproyeksikan satu keinginan ke kehidupan yang berikutnya. Setelah selesai di Bandung, semoga saya masih ingat terus bahwa saya ingin membantu maklum lain. Saya tidak bisa menyimpan. Semoga saya tidak bisa lupa dengan bodhicitta saya. Proyeksi ke masa depan. Nomor empat adalah
Ini adalah salah satu dari bagian dari empat kekuatan. Di dalam salah satu dari empat kekuatan itu adalah pada waktu kita melakukan konfesi, pengakuan bahwa kita tidak akan melakukannya lagi. Artinya memusnahkan, jadi membuang. Jadi seperti kalau kita mencabut salah itu rumput liar. Jadi artinya secara keras itu membuang bibit yang buruk. Jadi sangat sangat pada waktu kita meninggal atau sebelum kita meninggal, kalau kalian bisa mengakui bibit-bibit buruk kita, atau mungkin kita mungkin ada bibit-bibit buruk yang kita sembunyikan dan kita tidak ingin menceritakan kepada seseorang lain. Jadi bagus sebelum kita meninggal. Jadi yang bibit buruk kita yang rahasia yang belum kita bicarakan kepada orang lain, contohnya ini sangat penting sekali untuk diakukan. Sangat baik sekali untuk mencerita. Papa saya pada waktu beliau meninggal tentang kanker. Itu tidak ada yang bisa. Dia meninggal dengan pelan-pelan setiap hari. Saya menonton acara sepak bola dengan dia. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya di kursi dan saya membuat orange juice. Beliau tidak bisa makan apa-apa. Dia hanya meninggal di pelan-pelan kursi. Dan ini adalah sesuatu yang kalian harus ingat. Kalau seseorang yang kalian cinta akan meninggal, bantu mereka untuk melakukan satu pengakuan dosa. Saya tahu bahwa beliau membunuh banyak orang karena dia ada di militer di Perang Dunia Kedua. Jadi dia banyak membunuh orang. Jadi dan dia nggak begitu senang membicarakan tentangnya dan dia hampir tidak membicarakannya. Dan saya pikir mungkin sangat baik kalau dia mengakukan ini kepada orang lain. Jadi kami waktu itu menonton pertunjukan sepak bola dan saya bikinin dia orange juice. Kemudian, apa bilangin saya, ceritain dong dulu waktu perang gimana. Kamu akan bunuh lagi enggak? Saya memancing dia sebetulnya. Kalau dia akan di sesuatu yang situasi yang sama, apakah dia akan membunuh lagi? Terus dia bilang, enggak, saya tidak akan. Itu sudah berarti pengakuan secara murni dan dia sudah menghabiskan bibit buruk itu. Jadi pada waktu dia bilang dia tidak akan melakukan itu lagi, itu artinya apa? Penghapusan atau penghancuran dari bibit buruk tadi. Jadi saya waktu itu senang sekali. Jadi kalau misalnya, jadi ini mesti siap kalau kalian bisa mempunyai seseorang di mana kalian bisa membicarakan tentang bibit buruk yang telah Anda tanam ini untuk dilakukan. Jangan malu, kamu akan meninggal ini. Mereka tidak akan ingat namamu. Jadi beritahu orang itu seseorang dan bersihkan hati Anda supaya Anda bisa bebas. Ini penting sekali kalau kalian misalnya di tubruk mobil terus kalian tiba-tiba bilang, oh ya saya bilang saya pernah melakukan hal yang buruk ini, nggak peduli cerita sama siapa, nggak perlu kepada pendeta atau mang atau nuns, bilang aja ke seseorang. Ada yang bilang ke anjing, ada yang bilang ke. Jadi bersihkan hati Anda.
supaya Anda bisa meninggal dengan bahagia. Kemudian yang nomor lima adalah, ini Dakshin da Paradise. Dia bilang di lojong, di lamrim, pada waktu kita meninggal, Anda tidak bilang, oh saya harap saya bisa pergi ke surga, oh Vajrayogini, semoga saya bisa ke sana. Kalian tidak bilang begini. The big motivation is, I hope. Motivasi yang besar adalah, saya harap semoga saya bisa ambil semua bibit jelek orang lain dan kemudian saya meninggal. Saya akan membawa semua bibit buruk di seluruh dunia. Semoga semua orang ini tidak mempunyai bibit buruk tersebut. Apakah ini bisa terjadi? Tidak. Karena bahkan seorang Buddha tidak bisa melakukan ini kepada kalian. Tetapi kenapa kita melakukan ini? Pada waktu saya meninggal, ada satu kebiasaan dari Jewish atau kebiasaan agama Kristen. Mereka setiap tahun di Yerusalem, mereka akan membuat satu doa, membuat satu dosa ke satu anak baby apa namanya kambing, kemudian akan membunuh kambing tersebut. Jadi semua akan bisa menaruh dosa-dosanya ke satu baby kambing. Tentu saja ini salah. Saya jadi ini kita bisa menjadi kambing tersebut. Dan tetapi kalian tidak bisa melakukan ini. Tetapi kalau kalian melakukan ini adalah cara meninggal yang baik. Berikan semua karma-karma yang buruk kepada saya dan saya akan meninggal. Sekarang kita sudah sampai nomor lima. Ada tujuh di praktis lojong. Si artinya ada, kalian ada yang tahu arti dari sema. Artinya adalah ukuran. Dan di konteks ini, C artinya poin di mana kalian sudah berpraktis lojong. Saya belajar, tapi apakah Anda memilikinya? Ada definisi tentang lojong pada waktu kita mempunyai. Kalau Anda mempunyai ini, berarti Anda sudah mendapatkannya. Kalau Anda tidak mempunyai ini, berarti Anda belum mendapatkannya. Kemudian saya ambil, saya masukkan ini di ECI nomor 14, kelas nomor 14. Di poin di mana kita bisa bilang bahwa kita mempunyai hati yang bagus di ECI nomor 14. Di sini adalah satu ukuran di mana kita tahu bahwa kita mempunyai lojong yang bagus. Gak apa-apa untuk mendengarkan lagi, bagus. Saya akan membahas terutama yang keempat. Ada gambar-gambar yang membedakannya. Gambar yang pertama. Ini adalah yang pembatasan yang secara menyeluruh. Ini adalah teks dari Lord Atisha. Semua dhamma itu menuju ke kepada satu poin.
Poin apakah itu? Ini adalah ide. Satu tumpukan, satu gunung dari ajaran Dhamma. Jadi ada satu ukuran tentang berapa halaman tentang Dhamma. Mungkin 5-6 tahun halaman. Mungkin Buddha mengajar sebanyak 1.000 gunung, banyak dari Dhamma. Jadi tidak peduli berapa banyak gunung tersebut. Itu adalah verb lama yang mana artinya semua sungai menuju ke laut yang sama. Jadi artinya semua sungai menuju ke laut yang sama. Semua ajaran Buddhis yang Buddha pernah berikan itu semua pergi ke laut yang sama, dan laut itu adalah apakah kalian bisa memberhentikan kebiasaan Anda yang selalu mementingkan diri Anda sendiri. Semua skrip, semua translasi, semua terjemah, semuanya balik ke satu pertanyaan. Apakah kalian bisa menyetop kebiasaan kalian? Jadi artinya sungai balik ke laut. Kami banyak melakukan teks pada waktu kami menggambar mandala, membuat mandala. Pada waktu Anda membuat mandala itu sangat kompleks sekali dan harus jelas sekali dan harus menggunakan pohon yama. Jadi di konstruksi itu kayak memegang dua ujung dari satu benang. Jadi lamtip itu artinya jadi garisnya di mana? Batas garisnya. Jadi batas garisnya ada di mana? Kalau sesuatu bisa bantu Anda untuk menyetop kebiasaan buruk, itu adalah dhamma. Kalau tidak, berarti itu bukan dhamma. Itu adalah batasan. Oh, saya pergi ke kelas dhamma. Apakah itu dhamma? Saya nggak tahu. Apakah itu dhamma? Apakah ini bisa membuat Anda menjadi orang lebih baik? Ya, berarti itu artinya dhamma. Nggak peduli apa itu, di mana itu. Kalian bisa pergi di mana aja. Asal ini bisa membuat Anda menjadi orang yang lebih baik, membantu emosi Anda, ini artinya dhamma. Jadi sangat menarik sekali. Kalau Anda mengajarkan banyak agama Tibet dan tidak membantu Anda menjadi orang yang lebih baik, itu artinya tidak dhamma. Kalau Anda ke psikologi dan itu mengajarkan sesuatu yang indah, yang supaya Anda menjadi orang yang baik, itu artinya dhamma. Waktu saya ke drama kelas, saya tidak belajar drama. Tapi pada waktu pulang, dengan berhubungan dengan anak-anak saya belajar drama. Di ajaran yang di monastery seperti Geshe course, semakin banyak kompetisi. Jadi bukan dharma lagi. Nah, mereka menggunakan 25 tahun di situ, tapi tidak belajar dharma. Jadi pada waktu kalian pergi sesuatu dan Anda belajar sesuatu yang menjadi Anda menjadi orang yang lebih baik, itu dhamma. Tapi kalau Anda mendengarkan Buddhis, ajaran Buddhis secara 5 jam, tapi tidak bisa berubah Anda menjadi orang yang lebih baik, itu artinya bukan dhamma. Gambar berikutnya. Drup means a siddha, right? Drup means spiritual goal or spiritual achievements. Okay, dark means in this case sign of achievement. You know, am I successful in my dharma practice? There's a drup dark. What's it? Ada drup dark. Drup dark itu apa? Cok itu artinya yang utama. Jadi
Apa tanda dari yang paling tinggi bahwa Anda telah sukses dalam ajaran agama Buddhis Anda? Kalau negativitas Anda menjadi lebih sedikit, itu berarti Anda menjadi sukses dalam ajaran Buddha. Kalau Anda mempunyai banyak negatif, emosi yang negatif, itu negatif, emosi Anda menjadi sedikit. Setiap hari, berarti Anda telah belajar dhamma. Artinya, kalau Anda menjadi orang yang lebih baik, setiap hari, itu adalah dharma. Means, Dutta artinya adalah seorang praktis Buddha yang baik. Jadi tidak mungkin satu hari bisa menjadi luar biasa sekali menjadi lebih baik. Itu tidak akan terjadi. Jadi seperti kalau Anda belajar sebuah bahasa atau satu skill bisnis yang baru, itu butuh waktu. Tidak bisa semua langsung jadi lebih baik dalam waktu satu malam. Tapi cobalah sedikit-sedikit menjadi lebih baik setiap hari. Itu artinya Anda mempraktisi dalam. Dan semua kebiasaan buruk Anda tidak akan bisa hilang dalam waktu satu hari. Tidak akan mungkin terjadi. Saya bisa ceritakan ini karena tidak mungkin. Saya seorang kakek. Tapi kalau Anda lebih baik minggu ini daripada minggu lalu, apakah Anda lebih baik hari ini daripada kemarin? Nah, itu bagus. Jadi, begitu. Jadi, kalau Anda menjadi lebih baik setiap tahun, itu disebut sukses. Itu disebut mahasiddha. Dan kemudian dia bilang tanda dari kemajuan bahwa Anda menjadi seseorang yang lebih baik setiap tahun. Artinya Anda memiliki suatu progres. Dia terbang ke langit dan menjadi sukses dalam dhammanya. Jadi karena Anda bisa terbang di langit itu artinya Anda sukses. Tapi yang penting adalah apakah Anda bukan Anda terbang di langit. Ada beberapa orang yang bodoh sekali. Ada satu discussion. Ada discussion apakah Geshe Michael Arya atau bukan. Ada di bilang, oh ya bukan, karena Geshe-la tidak bisa terbang di langit. Oh, right. Ini ceritanya. Ada city yang mana, ada bibit yang mana bisa membuat terbang di langit dan di bawah tanah. Dia bilang, Siddha itu bukan berarti Siddha hanya karena kamu bisa jalan menembus batuan. Tetapi artinya, apakah Anda menjadi lebih kurang cemburu terhadap orang lain. Nah, itu kalau hanya bisa jalan menembus batu atau jalan menembus dinding, itu bukan sukses. Kemudian ada Siddha lainnya. Anda bisa jalan di atas air atau melalui sungai atau di bawah sungai sampai ke tempat lehatunya. Itu
ini bukan ikan bisa berbuat itu. Jelang ye, ya artinya ikan juga bisa begitu, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau Anda bisa mengurangi tingkat kompetitif Anda di dalam sebuah bisnis, berartinya Anda mempunyai satu progres di dalam praktik Anda. Bukan berarti Anda bisa terbang di langit, jalan melewati tembok atau air. Bukan itu, nggak peduli itu. Apa? SANG artinya satu timbangan, timbangan yang mana kalian buat menimbang sayuran. Dia bilang praktek dari lojong itu seperti satu timbangan. Ya, kalian bisa menggunakan praktek lojong untuk mengukur sukses kalian. Lojong itu adalah satu timbangan. Langje artinya fingerprint, cap ini, cap jari atau cap kaki. Print artinya di dalam ajaran Dharma, Nangjin means artinya tanda dari kesuksesan di praktik Anda, itu disebut footprint atau handprint, jejak kaki atau jejak tangan, itu disebut kesuksesan dalam praktik Dharma. Dan apakah memikirkan diri sendiri menjadi lebih berkurang setiap tahun. Kalau itu berkurang setiap tahun, itu adalah tanda kesuksesan. Jadi seperti jejak tangan di kasus pembunuhan, seperti itu. Jadi saya melihat satu tanda, oh, ada kurang ke keserakahan atau keegoannya berkurang dari tahun lalu, berarti adalah tanda kesuksesan. Kemudian gambar berikutnya, ini adalah mestinya sebagai satu ukuran untuk ke justice. Dan kemudian ini pohon saya tanam banyak. Kemudian ada dua teman dari Shenzhen dan mereka menanam ini di peach tree. Kemudian saya malah ini berhasil berbuah, malah saya jual. Ini adalah Sadie dan Alison. Ini adalah salah satu dari pohon tersebut. Mereka yang menanam pohon ini di kafe berbuah dan saya jual peachnya, tapi saya nggak dapat duitnya. Kalian luar biasa. Jadi teks dari Lojong tentang bodhicitta bilang bahwa simpan salah satu dari hakimnya saja. Artinya judge, hakim. Jadi simpan judge utama, jadi hakim utama. Kalau ada dua witness, jadi kalau ada dua witness antar dua perbuatan Anda, mana yang lebih penting, kamu atau orang lain? Siapa yang lebih tahu kondisi mental Anda lebih baik? Kamu sendiri. Ya.
our mind is dirty and we live with it. It's fine. But we want to pretend to other people. Geshe-la wants to be very holy in the church. Kita ingin kelihatan seperti Geshe-la ingin menjadi kelihatan suci di depan orang lain pada waktu mengajar. Seperti opera karya, dia mau kelihatan baik. Ini adalah teks di lonjong yang kuno. Siapa yang harus kita impress? Apakah kita harus mengimpress orang lain atau diri kita sendiri? Ya, diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang tahu. Jadi tidak perlu berpura-pura kepada orang lain. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi lebih baik dalam orang lain. Jadi kita harus tukar. Ada banyak ajaran yang mana mengajarkan untuk tidak perlu mandi selama berminggu-minggu supaya mereka tidak dinilai lain dengan orang lain. Tapi di dalamnya mereka sangat murni. Nah, mereka ada yang seperti ini. Jadi jangan berusaha kelihatan bagus kepada untuk orang lain, tapi berusaha menjadi baik diri Anda sendiri. Jadi sangat indah sekali. Jadi jangan peduli pakai make up. Mahal lagi. Igor, nggak usah. Nggak mungkin bisa dapat. Jadi mahal. Jadi lebih murah untuk memakai make up di dalam daripada di luar. Kalian harus kelihatan indah dari dalam. Jangan di luar. Jangan pakai make up. Jadi kalian yang menjadi hakimnya tentang keindahan, kecantikan Anda sendiri, bukan orang lain. Mengerti ya? Kalau kalian melihat di dalam dan kalian terlihat indah dan cantik, itu berarti kalian memang cantik. Kecantikan di dalam itu sangat sulit sekali. Kecantikan di luar itu sangat cepat sekali karena kalau Anda harus berjam-jam pakai make up jemur di pagi hari hanya supaya kelihatan cantik. Fall apart. Okay. Other people tend to judge us. Suchim sang doka sang suchim sang doka la sang but suba sam chung yang. You and me, we tend to kind of put on a false. Ada orang yang berusaha pura-pura di depan orang lain. Kadang-kadang saya malah Chung Yang Dan Samni Ame Debu Chinang Mimma Minrikshir Sumba. Nagarjuna's letter to the king, one of Udayibhadra, one of his two letters to the king. He goes off on mango fruits, okay? And it's a big subject in India because once a year the mangoes come out. I was there in mango season. The first week that the mangoes are ripe, they're like $10 a bag. Second week they're. Jadi mangga itu tadi kayak $10 per plastik. I was trying to give away mangoes. And they're high. They grow very high. And then mereka tumbuh sangat tinggi. Dan sangat sulit ditebak dari dihakimin dari warnanya apakah mangga itu sudah matang atau belum. Dan ini adalah contoh yang sangat terkenal tentang apakah orang ini adalah orang yang baik. Orang adalah seperti mangga. Kadang-kadang di luar mereka kelihatan bagus tapi di dalam buruk sekali. Tapi kadang-kadang di luar kelihatan buruk, tapi di dalam bagus sekali. Jadi Nagarjuna selalu bilang, ah, orang manusia itu seperti mangga. Sangat sulit untuk menebak mangga. Banyak orang kelihatan bagus di luar, jelek di dalam. Kita tidak tahu.
Jadi dia, beliau bilang, what is that, Kelsang? Chila itu Kelsang. Jabe artinya bersembunyi di Chila. Adalah tikus. Dia setuju. Jadi tikus biasanya bersembunyi di dalam lubang. Jadi kita tidak bisa nampak orang dari luar. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan jahat di dalam, tapi di luar kelihatan sangat baik. Jadi tidak bisa menghakiminya. Jadi jangan menjadi orang yang kelihatan suci di luar, tapi di dalam sangat jelek sekali, sangat busuk. Di sini, mangga yang kelihatan bagus di luar tapi jelek, mangga yang kelihatan bagus. Ada empat mangga yang terkenal. Kadang-kadang mangga kelihatannya sudah matang, tapi di luar kelihatannya belum matang. Jadi orang kadang-kadang di luar kelihatannya nggak baik, tapi dia punya hati yang besar sekali. Di luar sepertinya mangga yang tidak bagus, tapi di dalam sepertinya mangga yang bagus. Saya nggak peduli kalian bilang apa enggak, saya cuma kepengen Anda enggak tidur. Ini yang ada di Abhidhamma Kosha adalah kondisi mental di bahasa Abhidhamma, di ajaran Abhidhamma. Di dalam Abhidhamma Kosha sistemnya, pada waktu kita melakukan sesuatu yang baik, itu ada dua mental seat yang terjadi. Satu, Anda peduli tentang apa yang orang mikir tentang kamu. Geshe-la tidak menonton Netflix di depan pendengar, tapi waktu di rumah dia nonton Netflix. Jadi Geshe-la tidak nyetel Netflix di luar, di dalam Geshe-la nyetel Netflix. Ini disebut chelya. Jadi saya peduli tentang apa yang orang lain lihat tentang saya. Osa artinya kalian mempunyai kesempatan untuk nonton Netflix di situ, dan tidak ada orang yang tahu kalau kalian nonton Netflix, tapi Anda bilang ke diri Anda sendiri bahwa ini bukan seseorang yang Anda ingin menjadi. Ini adalah dua hal, virtuous kondisi mental. Saya tidak, ini adalah sesuatu saya ingin orang lain melihat saya. Saya tidak ingin orang lain melihat saya sebagai orang yang buruk. Ada satu yang lebih powerful sekali. Di dalam private, di rumah saya sendiri, tapi saya juga ingin menjadi orang yang baik. Karena saya tidak mau menjadi orang yang buruk, meskipun saya sendirian di kamar. Dan tidak ada yang bisa yang melihat. Di sini beliau menceritakan tentang ini. Ingin menjadi murni di luar dan di dalam.
pitch yang bagus. Pitch biasanya agak gampang. Biasanya luarnya bisa kelihatan sekali. Bagaimana di dalamnya? Nampang te sabte seorang kirang mitawa si kelcheson. Bodhisattvas dapat yang bapak miche means if they get some kind of bad reputation, mereka mendapat reputasi yang buruk di dunia. Ini mereka tidak begitu khawatir tentang ini. Jadi contohnya mereka dilempar di internet dan diomongkan secara jelek, mereka tidak begitu peduli. Mereka tidak begitu peduli tentang orang-orang membicarakan apa tentang dia di dalam hal yang bagus. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk menjelaskan bahwa dia adalah orang yang baik. Jadi kepentingan mereka yang utama adalah mereka menjadi orang yang baik. Effort mereka yang utama adalah di dalam menjadi orang yang baik. Jadi effortnya, usahanya itu bukan untuk supaya di luar dia kelihatan baik. Sebetulnya kita juga harus peduli bagaimana. Kita nggak ingin orang lain menganggap bahwa kita ini orang buruk. Tetapi yang paling penting adalah untuk menjadi lebih baik di dalam daripada memikirkan orang lain memikirkan kita. Jadi, apakah ingin nah, ini adalah filosofi saya. Saya tidak ingin menghabiskan waktu untuk saya ingin berfokus untuk menjadi orang yang baik. Okay, next one. Smiling. Ini filosofi saya. Be joy alone in an unbroken stream. Okay. Tim, what time am I supposed to? Tim, jam berapa kita mesti nanti? Tomorrow. Kapan saya juga suka besok. Kayaknya seperti, okay. Kita kita stop di sini. Ini kayaknya tempat yang bagus untuk stop. Dan kemudian yang berikutnya adalah tentang fokus untuk melakukan sesuatu yang senang. Nggak tahu, saya lihat banyak orang dapat bekerja terlalu sendiri. Kalau Anda alami apa yang terjadi setelah Anda meninggal, Anda tahu Anda akan pergi kemana. Jadi relax, santai, bersenang-senang. Ada yang bilang, maybe somebody's waiting for the flowers or something. I said, no way, I'm going to go and have a really good Gesela, Anda harusnya pergi ke hotel langsung. Punya ada orang mau kasih bunga. Oh, nggak peduli. Saya mau makan dulu. Saya mau pergi ke restoran makan malam yang nyaman. Jadi, have fun. Hidup ini pendek sekali. Jadi, saya rasa kalau Anda berpraktis di lamrim, saya rasa kalian harus have fun, melakukan sesuatu yang menyenangkan. Bukan seperti judi atau minum alkohol, tapi maksud saya itu relax, santai, bersenang-senang, hidup ini sangat pendek. Kalau terlalu serius, jadi bersenang-senang. Kalau kalian benar-benar melakukan Buddhism yang bagus, kalian harus punya mood yang bagus, kan? Jadi harus menyenangkan. Ini pertanyaan.
My question is how to correctly understand bisa mengerti. We slightly touched this by DCL level 12, like 210, which is saying that it's not the seeds cause the result. In fact, the seeds and the result are existing at the same time. So that means right now, me and the whatever the dream me is already existing at the same time. Also, from level 11, we learned that the time doesn't exist really. So that means everything existing at the same time now. So me and the perfect me or the dream me existing now at the same time, then why all these? Or what is the direct fast track for that perfect me? And also we learned in this level 7, everything's coming from the seeds, everything have emptiness. So that means emptiness also have emptiness. And the seeds principle also have emptiness. But in level 2, we learned that the seeds principle just like the gravity, it's applied to everyone. So in this way, how to really understand the seeds principle also have emptiness. So that's basically my question. Thank you very much. Wow, that's kind of, I think semua penerjemahnya kena serangan jantung, kok bisa tercapai ini. Jadi saya sedang mengerjakan buku. Saya sedang mengerjakan bukunya Nick. Dan dia mentranslasikan buku Nagarjuna. Ada 60 verses versi. Untuk membuktikan teori kekosongan. Di dalam buku itu, Nagarjuna punya emphasis. Tekanannya besar sekali. Dia sepertinya bilang bahwa kalau kamu mengerti tentang bibit, hukum dan sebab, itu artinya kekosongan. Dan ini sebenarnya tidak betul. Dan ini ada argumen. Nagarjuna di dalam 60 verses-nya bilang bahwa ingo, fakta bahwa sesuatu yang menyebabkan sebab penyebab kekosongan itu tidak benar, karena kekosongan tidak bisa berubah, tetapi suatu sebab bisa berubah menjadi sebuah hasil. Jadi sepertinya dia bilang sesuatu yang berkontradiksi. Kemudian Tsongkhapa kira-kira 1200 tahun yang lalu juga bilang sesuatu yang dari sesuatu yang Buddha pernah ajar, itu ketergantungan dari, saya bilang lagi, mental seed, bibit mental itu menciptakan dunia kita. Setiap bibit terbuka, ketika bibit itu menjadi pohon, bibit itu mati. Harus begitu. Bibit mati pada waktu dia memberi pohon. Jadi bibit harus berubah untuk menciptakan sebuah hasil. Jadi bibit harus menghilang. Kalau bibit tetap masih di situ, pohonnya tidak bisa ada di sana. Pada waktu bibit menjadi pohon, bibit harus dihancurkan. Ya, harus selalu seperti itu. Dan kekosongan tidak bisa berubah. Kekosongan harus selalu sama. Dan akan saya berikan contohnya. Kamu siap gak? Kalian punya tikus di dapur? Saya nggak punya. Kadang-kadang saya punya, tapi saat ini saya tidak punya. Kalian mungkin bilang tidak ada. Apakah kalian pernah menangkap tikus di dapur Anda? Saya tahu penangkap tikus di Mongolia tidak ada spring. Itu cuma satu stick. Keren sekali. Tiga stick. Saya tahu sangat keren sekali ya. Mongolian yang mengajarkan kepada saya. Kalau ada tikus di dapur Anda dan Anda telah membawa tikus di dapur Anda, ada tikus di dapur Anda,
Ada kekosongan tentang tikus di dapur Anda tidak? Apakah ada kekosongan? Tidak ada tikus di dapur Anda. Pada waktu tikus muter-muter di dapur, Anda berarti punya dapur. Kemudian Anda tangkap tikus itu, Anda bawa keluar. Apakah Anda mempunyai sesuatu disebut tidak ada tikus di dapur? Iya. Apakah ketidakadaan tikus di dapur pernah berubah? Tidak bisa berubah. Kenapa? Karena Anda tidak bisa mempunyai separuh tikus di antara tidak ada atau ada. Jadi, pada waktu tikusnya balik di dapur, di mana ketidakadaan tikus tersebut? Dia jadi sepi, nggak ada, hilang. Jadi pada waktu hidungnya tikus masuk di dalam pintu, jadi akan menjadi lebih sedikit dari tidak ada tikus. Jadi pada waktu semua tikus penuh ada di situ, pada waktu ujung hidung tikus masuk, apakah ada? Tidak bisa ada separuh tikus, antara tikus itu ada atau tidak ada. Jadi, kita bisa keluar dari ketidakadaan, tapi tidak bisa berubah. Tikus yang ada di dapur atau tidak ada tikus di dalam dapur. Tidak ada ketidakadaan tikus di dapur bisa menghilang. Tikus tidak bisa menjadi. Kita tidak bisa bilang ada 75% dari tikus antara ada atau tidak ada tikus. Jadi tidak ada tikus tidak bisa berubah. Kalian tidak bisa mempunyai separuh tikus. Tidak bisa seperti itu. Oh, saya tidak mempunyai separuh tikus yang ada di dapur. Tidak bisa begitu. Jadi kekosongan. Tidak bisa berubah. Tidak ada, tidak bisa berubah. Bisa pergi, tetapi tidak bisa berubah. Bisa ngerti nggak? Bibit dan hasil, bibit hilang, stop. Dan hasil akan tumbuh, pohon tumbuh. Tetapi ketidakadaan, total atau tidak ada sama sekali. Jadi ketidakadaan, absence tidak bisa berubah. Tapi ketergantungan bisa. Jadi mengapa Nagarjuna bilang bahwa kekosongan dan ketergantungan? Karena tidak benar, karena satu tidak pernah benar, dan seks satu selalu berubah. Dan saya akan baca bukunya nih. Kalau sudah keluar sangat sekali seksi buku ini, di dalam Buddhism ada dua divisi, disebut Hinamaya dan Mahayana. Lower way, rendahan dan tinggian. Kadang ada yang dibilang Theravada, itu adalah yang sebenarnya. Jadi ada yang lower way dan higher way. Ada dua jenis Buddhis. Orang bilang Buddha di dalam penggoyangan roda yang pertama, beliau mengajarkan dunia ini Hinayana. Iya, itu betul. Dan kemudian 700 tahun kemudian, Nagarjuna datang. Dan dia mengajarkan Mahayana. Dia merubah segala sesuatu. Dia bilang kekosongan itu lebih dalam dari itu. Sebelumnya tidak ada Bodhisattva. Bodhisattva hanya disebutkan sekali dalam Abhidhamma Kosa dan sudah gitu. Tidak ada lagi. Semua bilang Nagarjuna sangat keren sekali. Dia yang start Mahayana. Di dalam kuni, Nagarjuna bilang, saya tidak start Mahayana. Itu selamanya adalah Mahayana. Jadi seksi sekali. Jangan salahkan saya. Saya tidak menciptakan Mahayana. Buddha yang menciptakan. Cuman kamu aja nggak mengerti. Jadi Buddha sudah mengajar Mahayana selamanya, tapi kalian tidak bisa mengerti. Jadi ketergantungan adalah kekosongan. Ajaran pertama dari Buddha adalah ketergantungan. Dan
ajaran berikutnya adalah ketentangan. Nah, kemudian Arjuna bilang, di dalam 60 verses itu, dia bilang ke orang-orang Hinaya, ya, you guys, kalian semua tidak mengerti. Buddha sudah mengajarkan kekosongan dari pertama kali, hanya kalian tidak mengajar. Jangan ngomongin Hinayana, Mayana, ini enggak benar. Mereka selalu mengajarkan Mayana. Dia punya ajaran ketergantungan itu adalah Mahayana. Tapi dia tidak bilang berubah atau tidak berubah. Dia hanya bilang kalau kalian mengerti tentang ketergantungan itu adalah kekosongan. Kalau Anda berpikir itu berbeda. Kalau Anda bilang bahwa ada orang yang datang kemudian memulai Mahayana itu enggak benar. Hanya kalian tidak mengerti dia saja pada waktu di dalam 60 proses ini mereka menggunakan mereka adalah Mahayana tetapi mereka tidak tahu. Jadi sangat keren sekali. Jadi saya harap saya menganjurkan kalian bisa menjaga. Terima kasih atas pertanyaan Anda, pertanyaan yang sangat indah sekali. Ya, saya senang sekali ngomongin ini. Kita telah menjalani buku ini selama 7 tahun, dan kita mempunyai membuat daftar 7 tentang sesuatu yang sangat penting ini, kan? Kemudian kita pergi ke database-nya John Brady, dan kita mengecek bagaimana berapa dari ide-ide itu yang tetap hidup dan berapa yang tidak hidup, dan sangat menarik sekali. Jadi beberapa dari ide-ide yang luar biasa dari Nagarjuna itu ternyata tidak bisa hidup dan mati. Nah, ada orang yang lupa mengajarkannya. Dan kalian bisa membuktikannya dengan database itu tadi. Jadi kita mempunyai database statistik. Sangat menarik sekali. Kalian bisa menunjukkan secara statistik. Dari 1800 tahun yang lalu, bahwa beberapa ide yang dia ingin ajarkan itu hilang. Dan itu juga terjadi di monasteri. Dari buku-buku gurunya kadang sakit, minggu itu mereka tidak mengajar. Kemudian the Geshe tidak belajar, dan Geshe-nya tidak mengajar ke muridnya Geshe, dan ide itu tersebut hilang. Dan secara statistik itu disebutkan ide mana yang hilang. Jadi sangat menarik sekali. Dan seperti apa yang beliau inginkan terjadi itu tidak terjadi. Jadi versus itu ada yang tidak bisa menggunakannya karena mati. Jadi ada versus yang ada selama 2000 tahun tapi tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang didata. Kalian bisa membuktikannya secara statistik. Kemudian saya mikir, mungkin dia tahu ini. Mungkin akhirnya, kira-kira selama 1 tahun kemudian. Saya mikir-mikir, mungkin Nagarjuna memancing kita. Bahwa Nagarjuna ingin tahu bahwa ini akan terjadi kepada kita dan supaya kita bisa mengajarkan ini. Kalau dia benar-benar seorang Arya, mungkin dia bisa melihat bahwa ide ini akan berhenti setelah John Brady. Aku bangun untuk judulah. Saya benar-benar suka sekali. Kalian harus membacanya waktu ini keluar, buku ini keluar. Kita sudah selesai belum? Jam berapa saya harus? Saya tidak mau terlalu telat. Nah, saya tahu ini sangat sulit. Saya tahu bagaimana
saya tersiksa di monasteri gurunya, bla bla bla. Saya mikir, udah, tolong berhenti. Saya selalu membuat janji pada diri sendiri, pada satu saya KJ dan Sam. Saya sudah janji saya akan membunuh murid-murid saya dengan cara yang sama. Kalian punya pemberitahuan? Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa $100 untuk setiap gambar. Pak kakek akan bayar. Jadi harap diingat-ingat.